Jogja ke Studio Alam Gamblo. Mungkin udah pada tahu ya tempat ini. Halo guys. Mamai hari. Hari pertama explore Jogja. Nyebrang ibu. Ini aku mau vlog ya. Itu udah nyampe guys. Halo halo. Ini aku vlog ya. Apa sih ini tuh? Oh, nggak tahu. Lihat-lihat dulu aja. Lihat-lihat dulu. Oh ini. Oh. Itu syuting. Ini kita mau ke mana dulu ibu? Ini apa sih Van Dokker? Oh itu tuh masih ada tuh di situ tuh. Oke, jadi ini tuh aku tuh lagi nyiapin tas gitu, teman-teman. Ini tas brandnya Oriflame ya. Semua yang aku pakai pokoknya brand Oriflame ya, termasuk aksesoris ini gitu. Dan aku ini lagi mau bikin kontennya. Gamblong Studio. Halo guys, ya ampun ini panas sekali. Lihat ya perbedaannya, tinggi sekali anak itu guys. Wow. Ini kuda hidup gitu atau patung? Gak tahu tangganya ini kayak sejajar gitu ya Maria? Oh itu di luar. Oh. Iya udah ayo sayang. Ini ya tapi ya. Ini aku pelanin loh gesernya. Ya.
membunuh manusia. Aku gak belum jadi Indo. Oh, jadi ini tuh film-film yang apa? Semuanya yang syuting di sini gitu loh. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas prestasinya dan saya ingin mengingatkan untuk kita semua. Ya ampun, ini panas sekali guys. Oh. Maria, say hello dong. Hai. Lihat ya, tinggi badannya tuh kelihatan banget ya, guys. Ayo. Mau langsung masuk aja, Bu. Mau foto di mana, Bu? Halo, tara. Udah tiba aja. Jadi kalau mau bikin video sama Maria, harusnya aku duduk, kamu duduk deh kayaknya ya. Tapi atau sama aja? Kayaknya aku yang duduk deh. Coba. Ah, lumayan. Kita muncul jeramah. Ya ini di spray dulu ya. Pakai produk apa, Ibu? Setting mist. Iya. Halo Maria cantik. Oke, buat teman-teman yang mungkin notice gitu aku ganti baju sama Maria, itu karena kita emang cukup bawa beberapa produk Oriflame. Aksesoris Oriflame gitu untuk bikin konten gitu. Jadi kita juga ganti baju. Toh studio Alam Gamplu ini banyak banget spotnya. Jadi
ya udah gitu biar kelihatan beda tempat-tempat juga, dan itu bagus sih. Buat yang kepo sama hasilnya boleh banget cek Instagram aku @nurhasanasti, nanti di sana kelihatan. Oke. Di sini kita mau makan siang dulu, ini udah jam 2-an kalau nggak salah. Terus BTW nih buat teman-teman, itu tiket yang ada di Studio Gempol itu bisa ditukar gitu sama makanan. Bukan ditukar tapi dapat diskon 10% gitu. Aku lupa berapa. Pokoknya dapat diskon gitu lah, potongan harga. Lumayan sih. Kita mau naik kereta. Dengan baju yang berbeda. Ya betul.